Yo guys, welcome back again di channel Nice Tutor. Video kali ini gue akan bahas gimana caranya tuker kripto atau kripto menggunakan Telegram tanpa kalian harus jual di exchange gitu ya guys. Jadi ini caranya lebih mudah. Nah, tapi ada yang perlu diperhatikan, nanti itu di tengah-tengah caranya atau di akhir cara itu kalian harus benar dan tidak boleh salah ya, karena kalau misalkan salah itu saldo tidak akan masuk. Tapi caranya ini gampang banget guys, kalau kalian menyimak dari awal sampai selesai, karena khawatirnya nanti ada kesalahan yang kalian itu nggak bisa buat tolerir ya, karena nantinya saldonya nggak akan masuk. Nah, untuk cara yang pertama, kalian langsung buka aja aplikasi Telegram kalian ya guys ya. Oh iya, buat yang kalian mau gabung grup Nice Community Sharing, boleh langsung klik linknya ada di deskripsi video ini. Dan juga mau gabung channel-channel lain seperti Nice Bitcoin, sini buat nanti signal-signal trading meme coin dan Nice Changer. Ini kalau kalian mau tukar-tukar saldo kripto kalian, bisa gabung juga. Nanti untuk linknya semuanya udah lengkap di deskripsi ya. Nah teman-teman, di sini kalian harus punya aplikasi Telegram dan harus kontak dulu. Di sini ada di kedai kripto ya guys, namanya di sini ada bot kedai kripto guys, dan ini kita akan menggunakan bot Telegram ini. Nah, untuk caranya cukup mudah. Kalian apabila sudah mendaftar, nanti kalian bisa ngelihat profil kalian di menu profil ini ya. Terus ini saldo kalian bisa dicek terlebih dahulu. Ini saldo gua ini nol ya guys ya. Terus gua nanti bakalan mau isi saldo Solana ya, dari saldo gua di Tron. Oke, kita cek dulu saldo Tron gua sekarang. Gua simpan di hot wallet ini ya. Nah, ini adalah saldo gua di hot wallet, dan sini ada saldo NIR dan saldo Tron. Saldo Tron kurang lebih ada 4,9 dolar ya. Ini ada 31 Tron. Nah, oke, ini akan gua transfer ya. Nah, yang pertama gua buka dulu bot Telegramnya yang tadi namanya kedai kripto. Kita langsung klik di sini guys, klik deposit. Nah, terus ini yang perlu diperhatikan guys, kalian jangan sampai salah ya. Nah, kalian langsung pilih kripto terlebih dahulu di sini, dan nanti akan muncul pilihannya, dan kita pilih Tron. Nah, masukkan nominal deposit dalam rupiah. Nah, karena tadi 4,98 dolar ya, coba kita rupiahin dulu berapa. 75.000 rupiah. Nah, ini kalian ketikkan di sini guys. Nah, konfirmasi deposit Tron, nominal deposit 75.000, apakah sudah sesuai? Langsung kita klik sesuai di sini. Nah, ini tunggu dulu guys. Nah, ini udah kelihatan untuk transaksinya, invoice Tron segini, dan nanti saldo yang diterima 72.000. Dia biaya layanan 2.750.000, dan ini adalah alamat walletnya. Terus gua jumlah yang harus ditransfer itu 31,3899 Tron ya guys ya. Oke, kita buka dulu nih guys. Tadi hot walletnya. Nah, hot wallet ini enak guys, karena dibukanya cuma dari Telegram. Terus kita buka chain yang Tron ya guys ya. Kita transfer. Kita klik transfer di sini. Kita klik transfer Tron. Nah, ini untuk alamatnya, kita klik next guys. Saldo Tronnya berapa? Oke, kita copy aja nih. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, kalian harus sama banget ya. Sama banget saldo jumlah yang ingin ditransfernya, 31,3899 Tron. Silakan lakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang ditentukan ya guys ya. Nah, ini harus diperhatikan juga nih, masa berlakunya cuma sampai jam 9.46.57. Sekarang udah 9.33, ini nggak boleh lewat guys. Oke, kita salin. Tiga satu koma tiga delapan sembilan sembilan. Oke, ini udah sama ya guys ya. Terus kita klik review di sini, dan ini apakah alamatnya sudah sesuai. Kita cek lagi, depannya TUS, belakangnya Uni. TUS Uni, oke, udah sesuai. Langsung kita klik transfer nih guys di sini ya.
Ternyata tadi saldonya kurang ya guys ya. Jadi kita harus deposit lagi. Nah, kita coba deposit 70.000 aja guys. Klik, kita klik tron, terus kita masukin 70.000. Tadi saldonya tuh kurang karena di biaya transaksi tronnya tuh 1 tron guys. Jadi kurang. Oke, kita masukin 75.000. 70.000 ya. Nah, ini di sini akan kita terima itu 67.400. Oke, kita klik alamat tronnya, terus kita buka hot wallet kita ya. Nah, di sini kita buka dulu, guys. Nah, kita pilih tron wallet kita, terus ini ditempel aja. Dan ini saldo gue cuman ada 31,6 tron. Dan ini yang harus ditransfer itu tadi 29,2973 tron ya. Dan kalian harus perhatikan juga di sini masa berlaku transaksinya cuman sampai jam 9 lewat 51 menit dan sekarang jam 9 lewat 37 ya. Oke, kita salin di sini guys. Kita review dulu ya guys ya. 29,2973 29,2973 tron. Nah, kalau udah sesuai kita langsung klik review dan kita pastikan alamatnya pun sudah benar. Alamat awalnya TDJ, belakangnya V79. Oke, udah benar. Kita langsung klik transfer aja di sini, guys. Oke, transfer ini sudah sukses ya. Kita klik down dan kita tunggu aja guys. Nanti kalau misalkan ini udah berhasil, dia bakal kirim pesan secara otomatis depositnya sudah masuk gitu ya. Cuman dalam waktu 4 menit ini deposit gue udah masuk ya, dari jam 9.36 dan 9.40 depositnya udah masuk. Sekarang kita coba cek saldo kita di sini. Dan saldo kita di angka 67.400 rupiah. Dan kita akan melakukan top up saldo Solana, kita pilih transaksi, terus kita pilih cryptocurrency di sini. Dan ini harus diperhatikan guys, jangan sampai salah pilih. Kalian cari aja Solana di sini ya guys ya. Nah, Solana di sini. Oke, kita masukkan nominal pembelian Solana. Kita masukin semuanya ya, 67.400. Silakan masukkan alamat dompet Solana kita. Oke, kita salin dulu nih ya Solana kita. Ini kalian bisa temukan wallet kalian ya, pasti udah tau lah alamat address kalian. Nah, jangan sampai mengirimkan ke jaringan yang berbeda, jadi Solana harus Solana ya. Nah, kita udah pilih di sini, kita udah tempel. Terus kita harus konfirmasi transaksi terlebih dahulu. Dan apabila ini teman-teman sudah sesuai, kita langsung klik sesuai aja. Nanti kita bakal dapat 0,02765 sol ya guys ya. Waduh, tapi kayaknya nih stok koinnya si kedai kripto udah habis nih Solananya ya. Karena dia belum restock Solana, coba kita cek stok Solana dulu guys. Salah-salah. Coba kita klik Solana dulu. Stok Solana dia tinggal 0,01. Nah, oke guys, karena tadi stok Solananya habis tuh, sekarang udah di top up lagi ya Solana dari si kedai kriptonya. Kita langsung masukkan transaksi lagi, kita mau top up Solana. Terus kita pilih yang cryptocurrency ya. Nah, kalian di sini pilih yang Solana, guys. Oke, kita masukkan nominal pembelian. Tadi kita masukin nominalnya itu 67.400 ya. Nah, kita masukkan dompet kita nih guys, wallet address Solana kita. Nah, ini adalah konfirmasi transaksi. Kalian pastikan ini udah sesuai ya. Kalau misalkan udah sesuai, langsung klik sesuai aja.
Oke, tinggal kita tunggu maksimal di 15 menit, guys. Nah, transaksinya sudah berhasil, guys. Jadi ini udah masuk ya, saldonya 67.400 yang kita dapetin 0,02756 sol ya. Terus ini adalah transaksi hash-nya ya. Coba kita cek di wallet tracker kita. Nah, sekarang saldonya udah tambah ya, 11 dolar. Tadi sebelumnya itu 7 dolar, sekarang udah nambah 11 dolar. Jadi udah masuk ke address kita, guys. Nah, untuk caranya seperti ini. Kalau misalkan kalian pakai Phantom, berarti kalian lihat di Phantom. Karena ini gua nggak pakai Phantom, tapi pakai bot di Telegram. Jadi tinggal ngecek lewat bot ya, buat walletnya. Pokoknya gampang banget, guys, caranya. Teman-teman, kalau misalkan masih bingung, tulis aja di kolom komentar ya pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, kalau kalian suka dengan konten kayak gini, jangan lupa langsung subscribe channel Nice Tutor. Dan kalian misalkan ada teman yang mau tonton juga boleh. Oke, sekian aja untuk video kali ini. See you next video dan goodbye.